Maknanya 3 tahun. Maknanya dia dia tak balik 5 tahun. Jadi 3 tahun tu dia dah dia dah meninggal. Dia meninggal di sungai itulah. Nah, maksudnya di sungai itu dia meninggal kerana memancing. Kisahnya di satu bulan kira musim tengkujuh, orang kata kalau orang kita panggil musim tengkujuh, musim hujan. Jadi masa hai, assalamualaikum korang. Terima kasih kerana masih stay dan sentiasa follow Akak Cengkih. Hari ni Akak Cengkih nak share satu kisah seram hantu air. Moh lah koma. Ngikut cerita Akak Cengkih. Jom. Kisahnya bermula pada di sebuah kampung, di mana di sebuah kampung tu ada seorang pemuda bernama Bidin. Okey, Bidin ni dia baru balik daripada luar negara. Sebelum ni dia bekerja di luar negara. Jadi Bidin ni dia ada satu hobi, mana hobi dia, dia sangat suka memancing. Jadinya sebelum dia ke luar negara, dia memang orang kata cukup terkenal dengan tukang pancing, apa, pemancing yang berjaya. Maknanya dia ni sentiasa ada orang kata bertuah untuk memancing kat mana-mana pun, dan dia sering masuk pertandingan-pertandingan memancing, dia selalu menang. Orang kata budak bertuah lah kan. Jadi Bidin ni bila dia dia dapat offer bekerja luar negara, dia bekerja luar negara, dia tak dapat orang kata memenuhi hobi dia tu. Maknanya dekat luar negara susah nak cari tempat memancing. Mancing kat luar negara, dia kekangan masa sebab bekerja. Dia pun dapat peluang balik, balik untuk terus bekerja dekat kampung dia, bukan kat kampung dia tapi di pekan di kampung dia. Jadinya dia ambil kesempatan ni, peluang ni untuk memancing di tempat yang sama, orang kata paling dekat dengan kampung dia. Itulah tempat yang dia suka sangat, orang kata memancing pada masa zaman dia sekolah-sekolah, dia memang suka tempat tu. Tempat tu kalau korang nak tahu, dia macam ni. Dia kampung, kira kampung A ke kampung B, dia ada jambatan. Jadi jambatan tu jambatan besar, jambatan yang menghubungkan antara kampung A dengan kampung B. Jadi jadinya Bidin ni suka sangat lepak kat situ untuk memancing sebab hobi dia memang memancing. Okey. Al-kisah seterusnya, dia ni kira macam tak tahu perkembangan kampung tu selepas dia tinggalkan kampung tu. Jadi dia macam biasalah, dia ambil kesempatan kali ni, dia orang bila dah dapat orang kata penuhi hati untuk mancing ni, jadi dia tak kira masa, tak kira masa, dia tak kira siang, dia tak kira malam, dia dia akan pergi mancing. Lagipun dia dah dia dah biasa dengan tempat tu kan. Jadinya satu hari, satu hari dia kira ambil kesempatan untuk mancing di waktu senja. Orang kata kan waktu senja ni kan tak elok keluar ke apa, tapi Bidin ni satu kelemahan dia, dia ni sangat berani. Nak kata kelebihan, dia akan jadi kelemahan juga. Dia sangat berani. Okey, masa dia tengah seronok memancing ni korang, dia tengah seronok memancing duduk sini sambil-sambil dia memahati keindahan kampung dia, sebab kiranya ni first day dia memancing. Jadi dia dapat banyak ikan, kira kiranya seronok, dia punya seronok, seronok, seronok dia tu. Hari tu adalah Pak Imam, Pak Imam lalu naik motor, motor Honda bulat, motor Honda bulat, kakak-kakak nak pergi ke surau waktu senja. Jadi Pak Imam tu pun tegur dia, apa kamu buat ni Bidin, senja-senja kopa ni? Jawabnya Bidin, apa ni Tok, Bidin tengah mancing lah Tok. Atuk tu tengok Bidin tengah buat apa. Haa gitu. Haa lepas tu Atuk pun cakap lah, idok kamu takut Bidin oi, moh lah ikut Atuk, kita ke surau dulu. Katanya, katanya Tok. Bidin berkata dalam hati, tak ada depan Tok, tak jawab depan Tok. Atuk ni lah nak pergi surau,
gurau pergi je letuk. Nanti kendian lah ngikutnya, katanya dalam hatinya. Lepas tu atuk kata atuk beransur lah dulu. Lalunya atuk ni pun beransur. Tok imam lah. Atuk imam pun beransur lah ke surau. Jadi bidin ni duk layan lah memancing. Seronok benar dia memancing hari tu ya. Lepas tu kira macam hari ni dia rasa macam nak mancing sekejap. Ambil mood orang kata. Ha, nak mancing sekejap aja. Jadi dia pun kira macam tak sampai syak kot. Sekejap je dia pun balik. Tapi dalam hati dia, keinginan dia tu ada membuat-buat lagi. Ikan banyak, seronok. Jadi dia nak lagi memancing untuk keesokan harinya. Jadi untuk hari tu dia pun settle memancing. Dia balik berangan dalam kepala dia kat rumah macam nak tidur. Dia berangan, dia kata esok mesti aku dapat banyak ikan lagi ni. Mesti aku kena dapat banyak ikan lagi. So esok harinya dia pun pergi memancing lagi di tempat yang sama, di kawasan yang sama. Dan atuk yang sama, tok imam yang sama pun lalulah lagi dengan motor comel dia. Gedek-gedek-gedek nak ke surau. Jadinya ulanglah lagi. Hai bidin, mancing ke bidin? Oi, ha gitu. Lepas tu bidin pun jawab, atuk ni hai, tidaklah tok membasuh. Katanya saja gurau. Demo ni sebenarnya rapat. Sebab demo daripada dulu rapat, sekarang pun rapat. Atuk tu rindulah tu menegur ya. Jadinya masa tu bidin, atuk tu masih lagi cakap, idah, udah lah bidin, oi. Sambunglah, siang hari tak boleh ke mancing? Jawab dengan bidin, tak apalah atuk, saya nak mancing. Yang atuk tu risau sebenarnya, bidin tu memancing seorang-seorang malam. Jadi atuk kata, atuk beransurlah dulu. Jadi atuk tu pun beransur pergi ke surau. Jadinya bidin pun dalam-dalam dia memancing kali ni, dia ada tetamu korang. Ha. Dia ada tetamu yang dia masa di tengah sonok memancing, dapat ikan, sonok memancing, dapat ikan. Tiba-tiba dia didatangi dengan seorang lelaki. Ha, dari belakang. Apa dia buat ni bidin? Ha, lelaki tu tegur apa tu? Depa orang Perak tau. Apa dia buat bidin? Banyak dapat ikannya. Ha, ni negurnya macam tu. Jadi bidin ni berpaling badan. Berpaling badan tengok. Ha, kawan dia rupanya negurnya. Jadi kawan ni menegurnya, dia jawab dia, eh lama aku tak jumpa. Lama kita tak jumpa dia. Ha, kata, mau hidupnya kamu kerja jauh. Kata dia, bila kamu balik? Ha, menyembanglah dia. Menyembang tontang-tontang pun. Pampang-pampang apa semua seronok nyembang ya. Lama, sekian lama menyembang. Sampailah ke isyak. Kali ni memang tak sedar ke diri. Sampai ke isyak. Jadi bila sampai ke isyak, tok imam tadi lalu patah balik pula. Nah, bila patah balik, dia nampak ni, apa nama, bidin ni duk memancing lagi. Dia tegur lagi bidin. Ha, dia kata, Hai bidin. Idok kamu balik lagi bidin. Adalah kamu mancing lagi, katanya. Jadi alah tok ni, bagilah peluang bidin. Bidin pun balik, bukannya selalu baru nak merasa ni tok. Jadi atuk kata, udahlah kamu, lantaklah kamu, kata. Lepas tu atuk pun baliklah macam biasa. Balik, jadi bidin ni duduk menyembanglah lagi dengan kawan ni. Ha, kawan ni pun duduk melayan dia apa semua, tontang-tontang. Lalulah satu part ni korang. Okay, kawan dia ni, si apa nama Uda ni, dia pun cakap kat bidin macam ni. Bidin, ha, dia kata, bidin, Uda dulu gemom no mancing kat sini. Sama lah macam bidin. Kenapa? Masa bidin keluar negara, Uda memang cukup suka memancing. Tambah kalau musim hujan bidin, ikan banyak, menjala pun boleh bidin, katanya. Jadi bidin ni duduk melayan dengan Uda ni lah kan. Lepas tu ata ambil lah batang pancing tu. Ha, tengok saja buat apa. Ha, udah rajin, udah minat memancing. Amoh kita mancing sama. Sebab bidin ni bawa batang pancing bukan satu tapi tiga. Ha, dia punya seronok sampai tiga batang bawanya. Jadi si Uda kata, udahlah, hiduplah aku nak mancing. Jawabnya, kamu mancing lah sorang-sorang. Jadi kamu mancing sorang-sorang nak sembang. Lepas tu Uda ni pun cakap, dia kata, Uda pernah jatuh kat sini. Dia cakap macam tu. Uda pernah jatuh kat sini, tergelincir tu ha. Tempat kamu pijak tu lah Uda tergelincir, dia kata. Duduk nyembang tak. Lepas tu bidin berkata, hey, jatuh ke sini, jadi kamu pernah lelemah kat sini, dia kata. Tiba-tiba mulut dia sebut lemah kat sini. Gamoknya gitulah, lemah kat situ lah kamu. Lepas tu si bidin ni nak pusing badan, kira macam dah jadi serot, dah jadi macam nak tertanya-tanya.
tentang kisah dia lemah. Bila kita sebut lemah ni, dia jadi macam nak tanya lebih lanjut tau. Jadi bidin ni pusing badan dia. Bila pusing badan dia, tengok kawan dia tu, sesiapa nama Uda tadi dah tak ada. Ha, Uda tadi dah tak ada. Jadinya bidin jadi macam, eh, mana perginya? Cepat benar pergi. Eh, tadi ada tu nyembang dengan aku. Mana pergi Uda ni, eh? Pakai ilmu apa tadi dari mulut dia duduk menyembang? Pakai ilmu apalah Uda ni, eh? Ada pakai ilmu apa? Dia cakap macam tu lah kan, memang pelik sebab sepintas lalu terus tak ada nampak orang ni kan. Jadi, si Bidin ni pun terus memancing. Sebelum tu, dia dapat banyak ikan koma. Eh, koma pula korang. Dia dapat banyak ikan. Tapi selepas tu, selepas kedatangan Uda tadi, dia tak dapat ikan. Tang situ, dia mula rasa, eish, ikan tak dapat, ikan tak dapat, ikan tak dapat. Dia kata, pasal apa si Uda mari, si Uda datang situ, ikan dia tak dapat. Ha, jadi itu, dia tak ada rasa simbol pelik apa semua. Dia tetap menunggu dekat situ juga. Dia menunggu juga kat situ, dia cabar diri dia, aku tetap dapat ikan. Semalam ikan banyak, tadi ikan banyak. Takkan bila Uda tu datang kat dia, ikan jadi tak ada. Dia terus memancing sambil-sambil orang kata isap rokok, sambil-sambil melayan melayan lagu dekat handphone. Duduk sesaja atas pada isyak. Jadi lebih kurang dah sembang-sembang tu lebih kurang dalam pukul 10 macam tu. Jadi makin dia memancing, dia nampak satu cahaya tau. Cahaya daripada tengah jambatan, maksud sungai tu kan, sungai besar tu. Daripada tengah sungai tu, dia nampak satu cahaya yang menarik minat dia. Betul-betul menarik minat dia. Adikan. Dalam hati dia cakap, ataupun dia cakap, adikan. Kali ni ada ikan, cakap dia menganggapkan itu adalah ikan. Maknanya dia melempar pancing dia betul-betul, kira menuju kepada cahaya tu. Cahaya tu pun membalas, datang makin dekat dan bidin makin seronok. Dia makin seronok dan dia seolah-olah macam merasakan yang dia akan dapat ikan besar. Sebab daripada apa, kelocak pula orang kata apa, daripada kocakan air tu, dia menggambarkan ikan tu agak besar daripada sebelum-sebelum ni. Tapi korang, alangkah terkejutnya bidin, alangkah tergamamnya bidin, yang datang depan mata diorang bukan ikan. Korang boleh bayang tak apa yang tiba-tiba berombak depan mata diorang adalah, orang kata gambaran dia macam orang kata macam hantu air. Akak pun tak tahulah macam mana nak gambarkan hantu air, tapi kita boleh bayangkan air yang berkumpul depan mata yang besar, membentuk bentuk wajah lelaki, susuk tubuh lelaki yang tak menampakkan sehingga kaki. Jadi wajah tu memandang dengan satu kemarahan kepada bidin, dengan satu perasaan yang kemarahan pada bidin, yang menyebabkan bidin bila dia makin kira macam hantu air tu, bila dia macam mendekati dan makin mendekati tu, menyebabkan bidin menjerit dan dia mula tak sedarkan diri. Bukan tak sedarkan diri pensan, tapi macam lari. Jadinya dia punya orang kata pemancing entah ke mana, dia punya umpan entah ke mana, apa pun entah ke mana, dia terus lari pergi ke jalan dan dia macam mengacau-acau kat jalan. Bila mengacau-acau kat jalan, lalulah ada kenderaan yang lalu dan nampak dia dalam keadaan yang macam tak betul. Macam tu. Jadi kereta tu pun ambil dia, sebab dia orang kenal bidin yang famous kat kampung tu. Jadi dia orang ambil bidin ni, bawa balik ke rumah bidin. Tapi bidin ni dalam keadaan yang orang kata memang meracau, memang tak sedar, memang orang kata perlukan rawatan masa tu yang cepat. Jadi masa kejadian tu, kira macam orang dah berkumpul kat rumah tu. Jadi Tok Imam ni tadi cepat-cepat pergi ke rumah bidin, dan Tok Imam ni ada kepakaran untuk perkara-perkara macam ni. Sebab Tok Imam ni dia ada basic dan dia tahu kan. Jadi dia handle keadaan macam ni, sehinggalah bidin mula, orang kata mula lemah dan mula beralah dan mula diam. Lepas tu, okey, Tok Imam ni tanya, apa yang kamu nampak bidin? Ke apa yang kamu nengok kat situ? Jadi bidin pun jawablah dalam keadaan lemah, Tok, saya ni bukan mancing seorang, saya mancing berdua.
Mana si Uda? Mana Uda? Uda mana Uda? Uda mana Uda? Duk mencari Uda. Uda mana Uda? Tok, Uda mana Uda? Uda ada dengan saya tadi, Tok. Dia teman saya, Tok Manjeng. Kami nyembang punya lama lah, Tok. Masa yang Tok lalu dengan motor, nak pergi apa nak balik surau tu, Tok. Uda ada dengan saya, Tok. Apa kamu ni bibi mengarut benar kamu ni? Mana ada Uda ni? Kamu seorang je. Uda mana ni bibi? Alah Tok, udahlah Tok, takkan Uda tak kenal dulu sama-sama main dengan saya Tok, sama-sama mancing dengan saya Tok. Kamu benar bibi. Kamu hidup ke tahu? Tahu apa Tok? Kamu cuba Tok cerita ke saya apa Tok? Kamu ni betul lah tak? Macam manalah kamu nak tahu? Udah 5 tahun baru balik. Ha, katanya. Jadinya Bidin ni, dia tak tahu bahawasanya Uda yang dia bersembang tu, Uda yang bersama dia tu sebenarnya Uda yang sebenarlah. Maksudnya Uda yang sebenarnya dah meninggal dunia 3 tahun yang lepas. Maksudnya 3 tahun, maksudnya dia tak balik 5 tahun, jadi 3 tahun tu dia dah meninggal. Dia meninggal di sungai itulah. Nah, maksudnya di sungai itu dia meninggal kerana memancing. Kisahnya di satu bulan kira musim tengkujuh, orang kata kalau orang kita panggil musim tengkujuh, musim hujan. Jadi masa musim tu kira dekat tempat dia memancing tu dia ada satu kalbot. Kalau akak lah, kat kamu akak, akak suka sangat panggil kalbot. Dia macam simen, satu simen orang kata apa? Simen benteng dekat sungai itulah. Jadi dia suka memancing dekat tempat itulah, tempat lepak. Jadi masa dia memancing di tanpa khusyuk, musim-musim hujan kan, musim hujan air naik, dia macam betul lah cakap dia, dia seronok sebab dia boleh menjala. Jadi hari yang dia nak pergi tu, hari yang dia memancing sambil menjala. Jadinya menjala memukat sama je kan. Jadinya pada masa tu dia memukat ke menjala ikan. Masa dia nak tarik ikan tu, kaki dia tergelecah. Kira macam kaki dia terjatuh. Dia terjatuh ke dalam sungai tu. Lepas tu dia hanya diketahui hilang di sungai tu keesokan harinya, bila dia maklum ke ahli keluarga dia, dia tak balik. Jadi usaha pencariannya menemui mayat dia selepas 1 kilometer daripada tempat kejadian. Jadi nak bagi tahu kat sini yang Uda itu sebenarnya memang dah meninggal. Jadi yang datang pada dia, yang bersembang pada dia dan yang melayan pada dia itu sebenarnya bukan Uda. Itu adalah jelmaan kepada Uda itu. Maknanya bukan roh Uda. Maknanya itu adalah jelmaan iblis menyerupai wajah Uda itu. Jadinya orang kata apa? Dia macam kira macam Bidin ni macam rasa terkejut, yang rasa bingung. Okey, akak cengking suka sangat dengan kata bingung dalam keadaan macam ni. Lepas tu atuk pun tanyalah lagi dia, "Hai Bidin, jomlah kita besok mancing lagi. Mau ke kamu mancing lagi?" "Hidoklah tu, udah jadi macam ni, udahlah," katanya. Okey. Jadinya korang, dalam kisah ni moralnya ialah, pertama sekali kita kena dengan nasihat orang tua, kerana orang tua makan garam lebih dulu daripada kita. Apa yang orang tua nasihat itulah yang kita tak tahu tapi mereka tahu. Kedua, kita seboleh-bolehnya waktu senja adalah waktu yang tak sesuai untuk berada di luar rumah, terutamanya di tempat-tempat yang macam ni lah. Jadinya kita tahu batas-batas waktu untuk kita buat apa-apa pun. Jadi korang, jika korang ingin lagi untuk mendengar kisah-kisah seram seterusnya, korang bolehlah like, share, comment, subscribe Akak Cengkih. Bye.